Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudian Solihudin. Saya adalah siswa dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, Angkatan 2018. Nah, kali ini guys, saya akan membahas tentang khalifah pemerintah dan kementerian. Nah, tanpa berbasa-basi lagi guys, kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama, khalifah. Nah, dalam peradaban Islam sering kita dengar Khalifah Urasidin, kata Khalifah Urasidin. Nah, apa itu Khalifah Urasidin? Nah, Khalifah Urasidin itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu kata Khalifah dan Urasidin. Kata Khalifah adalah memiliki arti yang yaitu seorang pemimpin. Sedangkan Urasidin yaitu orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita dapat simpulkan guys bahwa Khalifah Urasidin itu adalah seorang pemimpin yang beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tepatnya pemimpin setelah Rasulullah SAW. Nah guys, untuk menjadi seorang khalifah itu tidaklah mudah. Ada beberapa syarat atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah ini tentunya. Nah, Imam Al-Mawardi mengatakan ada 7 prinsip atau ada 7 syarat kriteria untuk menjadi seorang pemimpin guys. Nah, yang pertama Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang khalifah harus berkeadilan dengan syarat-syarat yang berkomprehensif. Nah, yang kedua guys, seorang khalifah harus berkompetisi melakukan ijtihad baik dalam keadaan perang maupun dalam menetapkan hukum-hukum Allah. Nah, yang ketiga guys, seorang khalifah harus memiliki panca indera yang baik, mulai dari penglihatan, pendengaran, serta bicara, agar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan optimal dan penuh kesadaran. Nah guys, jadi seorang pemimpin itu harus sempurna fisiknya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang khalifah itu harus cacat fisik. Nah guys, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa khalifah itu tidak boleh memiliki kecacatan. Dia tuh harus sempurna baik fisik maupun jasmaninya guys, maupun rohaninya. Nah, yang kelima, seorang khalifah tuh harus memiliki ide cemerlang. Nah guys, jadi seorang pemimpin tuh harus memiliki pemikiran yang cerdas karena dia akan memimpin sebuah negaranya guys. Nah, yang keenam, Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang khalifah harus memiliki keberanian. Nah, selain tidak memiliki cacat atau kesempurnaan, maka seorang khalifah itu harus memiliki keberanian. Karena yang dihadapinya bukan masalah rakyat doang, karena seorang pemimpin itu akan menghadapi berbagai masalah, baik dari musuhnya ataupun dari masyarakat sendiri. Nah, yang ketujuh, menurut Imam Al-Mawardi, seorang khalifah itu harus memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah, yaitu dari suku Quraisy. Nah, selanjutnya guys, setelah memiliki 7 kriteria, ada sistem pemilihan dalam untuk menjadi seorang khalifah. Nah, sistem pemilihan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada melakukan musyawarah. Contohnya musyawarah pemilihan Abu Bakar, di mana pemusyawarah ini diadakan di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, sistem yang kedua yaitu dengan cara penunjukan langsung, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab. Nah, sistem yang ketiga untuk mengangkat seorang pemimpin yaitu dengan cara pencalonan diri, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Kita bahas pembaiatan. Setelah kita bahas cara pengangkatannya, kita bahas cara pembaiatan. Nah, pembaiatan, apa itu pembaiatan? Pembaiatan adalah janji kesetiaan dan taat dari rakyat kepada pemimpinnya. Jadi guys, pembaiatan itu seperti janji setia kepada rakyat. Nah, dalam pembaiatan tersebut tidaklah main-main. Ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang dibaiat hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang 7 tadi saya sampaikan di belakang.
Oke, okay, yang kedua, orang yang dibaiat hendaklah dewan perwakilan rakyat. Jadi orang yang membaiatnya harus dari masyarakat atau sering disebut kita DPR. Oke, okay, yang ketiga guys, orang yang dibaiat haruslah bersedia untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu saja ini yang sangat dibutuhkan. Nah, syarat yang keempat, harus ada persaksian. Nah, dalam pembaiatan ini tentu saja dibutuhkan persaksian guys. Nah, yang kelima, orang yang dibaiat haruslah satu. Nah, tidak mungkin kan seorang pemimpin menjadi dua. Oke guys, selanjutnya kita bahas beberapa teoritis Islam dalam sistem pemerintahan. Tentu saja dalam sistem pemerintahan dulu banyak menimbulkan teori-teori yang baru dalam sistem pemerintahan sekarang. Apa itu teorinya? Yaitu banyaknya buku-buku ilmiah yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan. Nah, bagaimana hubungan antara pemimpin dengan masyarakatnya pada zaman dulu, pada zaman kelompok Rasidin? Hubungan dengan masyarakatnya yaitu dengan asas saling menghormati. Jadi guys, berbeda dengan peradaban-peradaban yang lainnya seperti peradaban Romawi dengan Islam itu sangat berbeda, otomatis sangat berbeda banget. Nah, selanjutnya kita bahas kementerian. Apa itu kementerian? Nah, kementerian ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-wijaroh. Nah, apa itu al-wijaroh? Al-wijaroh adalah seorang pendamping raja. Dengan kepercayaannya, sering dikatakan adalah seorang pembantu raja. Nah, jadi guys, menteri itu adalah seorang pembantu raja dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa sih kegunaan menteri dalam peradaban Islam? Nah guys, kita bahas kegunaan menteri. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umum tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang saja, tentulah harus ada seorang pembantunya. Nah, selanjutnya persembahan teoritis umat Islam dalam sistem kementerian. Apa sih sumbangan teoritisnya dalam sistem kementerian? Itu munculnya aturan-aturan syariat tata kesopanan yang berkaitan langsung dengan penjabat seorang sebagai menteri. Nah, dalam masalah ini yang terkenal adalah Ibnu Mukhofa yang mengatakan bahwa seorang penguasa tidak dapat menjalankan roda kekuasaannya dengan baik kecuali dengan panduan para menterinya guys. Nah, sangat banyak sekali sistem pemerintahan atau teori-teori yang dihasilkan dari pemerintahan pada masa kelompok Rasidin. Ya, itu munculnya buku-buku yang berkaitan langsung dengan ilmu pengetahuan, diantaranya buku-buku yang berisi tentang pasal-pasal kinerja seorang menteri dan teori-teori yang mencakup teori politik, teori sosial, dan sebagainya. Sekian guys video dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.